Ku dikuniakan padamu. Cita-citamu yang mengiringi perjalanan kita mampu merancang. Waalaikumsalam. Hanya Tuhan menentukan, tak perlu dikisahkan. Kita mampu merancang, hanya Tuhan menentukan. Tak perlu dikisahkan. Janganlah memburu angin yang berlalu, kelak tak terima. Jawaban yang kecundang, pulang saja. Di mana permulaan langkahmu, pulang saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih. Sahabat datang semua, sahabat-sahabat. Halo. Baik. Alhamdulillah sihat. Baik ya? Baik. Assalamualaikum guys. Apa khabar semua my friend? Belum aku dia dah start. Warna cinta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tahu ni. Terima kasih.
segalanya. Saja nak test. Terilah yang mengiringi acah je. Alah, acah je. Takkanlah aku nak nyanyi orang ramai. Agak-agak ha. Orang ramai kot. Orang belakang orang ramai. Eh, terima kasih Bawan. Terima kasih Bawan, thank you. Semoga daripada akal usaha ni murahkan rezeki. Kita mampu merancang, hanya Tuhan. Tak payah nyanyi, tak sedap. Yeah. Tak payah masuk. Siapa dah live tadi? 2 jam lebih kita live kan? Bayu banyak hari tak makan sini. Makan kat rumah. Sihat no? Mikhail. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mikhail. Barang sampai, barang sampai, barang sampai, barang sampai, barang sampai. Terima kasih. Terima kasih. Allah Akbar. Allah Akbar. Al. Buka lah. Hai, kenapa dia jadi ni keluar syarat? Lebay-lebay benci Pak Yus. Saya tak mendengar pun mana-mana ustaz ke Tok Guru PAS ke lebay-lebay PAS mana pun yang bagi tahu benci saya. Tak ada seorang pun bagi tahu tak suka kat saya. Ada siapa-siapa dengar ke? Saya tak biasa dengar. Ha? Tak biasa dengar. Kau biasa dengar? Saya tak pernah. Ha? Tak nak dengar. Yang dengar yang bukan lebay. Ha, yang bukan lebay saya pernah dengar. Yang lebay-lebay tak nak dengar. Dua kan, bismillah. Allahumma barik lana. Ha, selain daripada memang ada. Tak ada lagi lah. Haji Adi sayang Pak Yus. Macam tu betul. Betul tu. Sebab saya je yang tegur. Yang lain mana ada tegur? Yang lain Pak Jiri Pak Turut. Saya yakin masalah kita settle nanti insyaAllah. Saya yakin tak mahu lagi. Dah tak ada ada orang yang berada dalam PAS. Jumpa kan? Sekejap. Tu member. Kena gaya tu. Kena gaya. Masa bicara dia ada.
Begitulah gayanya. Nak baca belah mana? Nak baca belah kiri ke belah kanan? Agung Salam Badrul Hisham Jamaluddin. Jemuk makan. Tak payahlah tanya soalan yang membodohkan diri sendiri. Terima kasih. Buat makan. Assalamualaikum. Syekh. Syekh. Adalah kawan-kawan kita. InsyaAllah. Ah, makan. Yes. Oh, banyak hari tak main makan ni. Dia bertanya, mangga kau mohon. Mari asal lapar. Seri bayu. Habis ha. Assalamualaikum. Thank you for the gift. Besar baju. Badan susut. Badan susut, jatuh baju. Pakai habis lah. Susut-susut lah. Alhamdulillah. Kesian gurih. Bagus ya. Boleh turun berat badan. Okay. Kudu tu nikmat. Lagi pun nak turunkan lagi. Jauh lagi. Teruskan perjuangan. Teruskan kutuk saya gemuk. Agar menjadi perangsang untuk saya turunkan berat badan. Nah. Alhamdulillah. Kau nak makan belum? Waalaikumsalam, Riz. Weh, ramai kau. Nak lepak Pak Ibadah baru lepas live tadi. Ni makan ya. Kada apa pun. Mati tu benar tak, esok tak komen dah Rahim. Tanya-tanya tak ada lah.
Waalaikumsalam. Oliver. Ya. Jadi tak komen dah. Ini tak ada dah. Al-Fatihah kata apa? Mati tu benar. Rizwan. Assalam. Cantik cincin merah tu. Terima kasih Fikri. Din, orang salam. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Tahu pun. Tu pun tak ingat-ingat dah mati. Udin, aku benci tengok dia ni. Relax Udin. Jangan emosi sangat. Kan? Alhamdulillah. Jangan emosi sangat. Isu eh. Tak. Patutlah tak kena Islam. Patut serang Islam. Islam rupanya dia kata. Patutlah duk serang Islam. Rupanya tak kena Islam. Patut duk musuh dengan Islam. Tunggu Ustaz. Tak ya. Aku nak pergi. Tak payah habak lah. Mai tu dah. Tak. Habak kali apa. Bapa nak suruh habak atas hero. Duk tunggu, tunggu, tunggu. Haram tak sampai-sampai pun. Dia kena jawab. Aku baru start makan je pun. Tengah makan dah kena tidur. Saja nak makan kat luar. Awak Halipah nak masak kat saya ke? Halipah nak sediakan juadah untuk saya ke? Nak masak apa? Ha? Oh, Halipah memang selalu buat masak kat rumah eh. Untuk suami eh. Okay. Ha? Makan dengan anak isteri kan lebih ada, betul? Ada time kita makan anak bini. You memang memang tak pedah eh keluar makan kat luar. Bosanlah hidup. Memang duk kena latu lah. Saya sayang bini. Hmm.
Kami di jenis sayang bini, tak latu bini 24 jam. Duk buat masak bakar 24 jam. Kan? Kami bukan lagu tu. Sian, Alipah. Ha? Janda ke bini orang? Dah kahwin belum? Jaga laki sendiri. Tak nak sibuk laki orang makan kat luar, kat rumah lah. Kalau dah kahwin lah. Kalau ada laki lah. Ada laki? Ha? Sibuk laki orang nak makan kat rumah ke kat luar ke? Sibuk afdol rumah tangga orang. Gelak sikit ke dia? Sibuk je. Aku ni laki orang. Aku nak makan dalam rumah aku ke? Kat luar ke? Aku punya pasal ya? Nanya kawan aku, dia tanya. Lama tak main. Makan kat rumah? Ha? Ha, sengat lah. Sengat lah. Tak ada lelaki lah tu. Ha? Tak ada lelaki lah tu. Kacing lah tu. Sengat? Sengat tu eh? Tak ada lah. Tak ada dah. Habis dah, tak ada, tak komen dah. Kan? Jaga kesihatan semua, terima kasih. Ni makan kampung. Goreng. Tengah dah. Terbaik, Pak Yus, terbaik. Sengap dah. Itulah, jangan sibuk hal rumah tangga orang. Rupanya dia tak ada rumah tangga. Baby aku kena bercakap. Macam mana kena baby aku? Bagus salam. Eh, Arman. Arman. Siap lah. Ha? Yang macam setan tu ambil tahu pasal rumah tangga orang tu macam setan. Ha? Halipah eh? Ha? Bukan makan cakap. Sibuk hal hati orang nak makan kat rumah kat luar. Alah sihat. Ha. Baik ke? Ada laki ke Halipah? Ada. Jaga laki hang eh. Aku ni laki orang. Merah ang-ang. Merah ang-ang. Bagus salam. Bandel. Allahu akbar. Nikmat dia. Ya. Sedap. Jangan ikut ulama iblis sudah. Nah. Pak Yu takut bini. Setuju. Takut bini lah. Sweet. Apa barang jadi samsin kepada isteri. Bagus sweet. Ha. Dia kata makan cekap
Macam iblis, tak apa tak ikut ulama iblis. Pak Yu tak penat lah. Kan? Nampak steady tak? Allah bagi. Setiap hari, setiap masa, lah ni Allah Ta'ala bagi kat saya, bererti saya sumbangkan masa saya, tenaga saya untuk tegakkan kebenaran, menentang musuh Islam. Terima kasih Zubir. Tuih dapat oh. Sedap. Sedap, sedap, sedap. Allahu Akbar. Kan? Alhamdulillah. Nikmat Allah bagi. Boleh makan, boleh tidur, boleh bercakap. Allah, terima kasih Arman. Kenapa? Dari hitam tu. Mana ada? Sedap. Sedap. Allah bagi. Oh nikmat. Aku drive dulu. Okey okey Arman. Semoga selamat. Pergi dan balik. Selamat dalam perjalanan. Selamat sampai. Kuat semayang dah hitam. Tak ada lah. Buat takat beli kita buat. Kita buat. Terah tu. Maaf nak tanya, kenapa Pak Yu masuk bertanding? Kenapa Pak Yus masuk bertanding? Tak masuk? Tak masuk bertanding eh? Bertanding apa? Pak Yus tangan kanan kiri. Ha nak baca belah mana? Assalamualaikum. Muhammad Tarmizi. Kuat. Beradakan tak? Dah ulama halikir. Kenal? Ulama halikir. Ulama lain tak kena pun. Yang kena ulama lah. Sebab lagi ulama lain tak kena pun. Betul ke betul? Cian. Bagus salam, bagi dah salam. Dia kalau tutup.
Mana ada maki? Tak ada. Ada siapa-siapa maki saya? Tak nampak maki lah pun. Viewer saya semua baik-baik. Mana ada? Kan? Jika ada orang maki saya, mesti saya terasa kan? Tak? Ya. Dap. Tak ada modeling dah ke? Tak ada modeling. Ya. Ya. Kan? Thank you follow. Pak Yu cerita pengalaman tentera. Boleh cerita. Sagi ada tentera-tentera link kadang-kadang depa ni terpaling lah apalah. Dia tak buat cerita, bila kita cerita lagi dia ni payah. Kan? Dia pun cepat ni. Tak. Nanti anje. Kan contoh gangguan kita dengan kedai. Saya suka dengar kan. Dia tak cerita, bila kita cerita dia duduk gaduh kata oh terpaling askar lah apalah. Kadang-kadang macam tu juga. Playback. Ya, playback pun tak apa. Eh jangan keluar. Rugi ya keluar. Orang tengah ramai. Kisah hutan-hutan ke? Tak mau. Saya jangan tambah sepah eh. Kan. Kau buat tahniah. Ha. Saya jangan tambah sepah. Kan. Hai, terima kasih. Sazwani. Thank you. Aku salam. Miliau. Thank you. Alif. Terima kasih. Minat Pak Yu. Minat tahu mana ni? Ha, isu DAB. Isu DAB kita bagi PAH lah, uruskan. Ha? PAH kan tak pernah buat kerja, bagi dia buat kerja pula. Ya. Kalau kita buat kerja PAH rugi ya. Eh? PAH kan parti Islam. Takut ke? PAS. Ha, nak serang DAP. Rugi Pak Yu, betul rugi. Isu DAP apa cerita tanya lepas. Takkan biar saja kot. Ha.
Terer tak? Aku bahagia aku pun tampak ya. Aku bukan macam yang lain. Pukul keliling. Dah, aku fokus. Bahagia aku lawan musuh Islam. Satu lah. Yang setuju kau pasti setuju. Hak ni lebih penting. Bahagian aku lawan musuh Islam, lawan PAH. Senang aja. Jangan buat banyak kerja. Ha, tu cara buat kerja. Aku mengi satu isu eh. Lawan musuh Islam, lawan PAH. Aku pegang tak lepas eh. Guru hadir. Terpaling baik. Yes. Kan mudah. Orang tahu dah Pak Yus dia tak buat benda lain ya. Dia lawan PAH ya. Lawan lah Pak Yus, dia lawan. Tak tengok. Tujuan. Apa siapa dia nak ikut style aku ikut. Tak mau ikut aku tak mau kata apa. Aku pun bukan. Aku bukan mana ikut entah orang lain. Aku ikut aku kan. Tak. Musuh Islam tu PAS. PAS musuh Islam. Antara dia tukar. Ayam tambah dua. Rugi ya. Ada kata tukar target. Sebab apa? Dia pun tanya pasal DAP kat aku. Tak ada sebab apa? Ha? Nggak tahu, tahu ke tak tahu? Sebab apa dia buat suruh aku cakap pasal DAP? Sebab dia pun tak tahan kena dengan aku. Pak Yu, entahlah DAP. Kami dah tak larat, Pak Yu. Entahlah DAP. Pak Yu tak ubah. Aku tutup PAH belunyai. Pak Tamdin. Cuba buat relax Pak Tam. DAP bagilah orang lain buat. Aku pun tampah ya. Aku pernah pernah ubah sasaran. Thank you follow. Hentam lah tak isu aku nak buat lah. Dap. Betul. PAH musuh rakyat. PAH musuh Islam. Yang kena hentam Pak Yus. You saya kena hentam. Bila? Okey. Siapa hentam saya? Ha.
Ha? Saya okey ya? Ada orang hantam saya. Siapa dia hantam? Tolong beritahu. Tak nampak pun. Eh. Abeli Atong. Tak sedar pun. Tak sedar pun. Hasan Jan pencin. Hasan Jan. Tapi dia entam. Naik Zat. La ilaha illallah. Banggai ni banyak. Ah, naik. Hei, nak cakap apa ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, makam no. Amai tu kat mana? Ha? Amai makan mana? Amai kena kuda, amai kena kopi. Oh. Tak sabar dah lah. Dia tu yang berdua. Ah. Kopi ni. Ambil ke mak kita mau lepas ni. Buat lah tu, dah buat dah tu. Tu buat tak buat ni. Kena kopi. Oh, padu. Woi lawa. Eh, anak muda ramai tu. Dah ramai. Ha, anak muda dah tak bersama dengan Pah lagi dah ke? Dah. Anak muda biar betul. Tak mau dah. Tak mau dah anak muda. Tak mau dah anak muda rupanya. Ha? Tak tipu tak pahlah. Tuhan pun dia tipu. Apa dah hak nak tipu apa? Ha? Ha? Pah ni dengan Tuhan pun dia tipu. Betul. Apa masalah nak tipu apa? Tiap apa? Oh, kena latte. Dahsyat bang ni lagi minum kopi latte lah. Ha? Berhenti komen lah. Apa dia? Belah aku berhenti komen lah. Oh. Abang Gani net dia tengok anak muda kot. Tu yang berhenti komen tu. Tak lah. Anak muda kata apa? Makan modal dia kata ikut pas. Ha? Bagi si Melu ni pun lah kat saya. Kita dulu pantang nampak si Melu terlapak bagi bagi. Oi. Oh. Nah, ya. Kan. Abang Gani dalam politik Abang Gani duk hentam siapa? Duk lawan siapa? Hentam Pah. Pah. Macam saya. Tanya depa tu depa hentam siapa? Tak tahu lah. Dah, Pak Yus. Ha. Ini ada orang tengok ni. Oi, ramai tu. Oi, 300 orang ni. Oi. Cecah 500 lagi Abang Gani naik. Aku lah Pak Yus. Ha. Tak. Sangat tak? Teruskan jangan cakap. Okay. Aku dengar. Aku, okey. Aku nak. Lagi ni Haji Hadi tak pi jumpa mufti di seluruh Malaysia. Okey. Dan seluruh mufti di seluruh Malaysia ni keluar fatwa sampai 84. Keluar pada Islam. Aku berhenti. Alright. Oh gitu. Ha. Patutlah Pak. Lagi mufti-mufti tak wafat satu fatwa kan. Siapa umat Islam yang lawan PAS dia terkeluar daripada ajaran Islam. Aku kan. Selagi mufti tak kata lawan PAS musuh Allah, kita teruskan lah. Ha, kita teruskan lah. Mufti tak apa pun. Ah, ha? Patut dia pemeluk kat mufti. Ha. Sebab oh, mufti sebab mufti tak keluar fatwa tu. Ha. Patutlah. Ha.
Kita orang Islam kat Malaysia ni rujukan kita mufti lah ya, kan. Oh. Islam presiden parti kan. Ya. Abang Gani, malam ni pun tak panggil saya PH abang Gani. Ha? Kalau tidak depa duk ingat saya PH. Betullah. Tak ada saya buat malam ni tak sebut pula PH. Tu baju tu. Baju tu daripada baju. Eh, pasal apa malam ni pakai baju ni view naik eh? Tak lah. Ramai ke orang UMNO? Tak. Siapa UMNO dia tulis UMNO? Tak. Pak Yus lah, Pak Yus. Pak Yus. Kami UMNO. Oi. Ani dia makan makan apa ni? Baca. Oi, kaya UMNO hebat. Bangga aku. Sokong UMNO. Tu ada buat cemburu. Oi. Ni markah UMNO. Allahu akbar. Untunglah PH. Amanah paling untung sekali dapat UMNO. Betul. Amanah. Aduh. Amanah dapat kasih sayang UMNO. Yatu. Cemburu lah dapat UMNO kot. Loi lah gua tempat. Kalau kata markah PH orang buat kencingnya tepi tu. Aku dulu ni. Aku pergi makan pas ni di belah Nakhon tu. Oh. Masuk bilik ayak kudung. Bujuk ke lepas makan? Ha? Tak, aku tengah hampir dah tunjuk tepi dinding tu kata, kalau makan pas kena kencing dah tepi dinding tu. Tempat buah kencing tepi tu. Ni markah UMNO. Dia level lain. Ni markah cawangan ni. Oh, level lain. Ni markah bahagian cawangan tu ni. Hebat UMNO. Tulis guys, tolong tulis hebat UMNO. Tulis. Tulislah hebat UMNO. Moy hangpa Pak Yuita tolong tulis ya. Hebat UMNO. Oh. Allahu akbar. Main tengok bang. Hebat. Tu dia akan dah sampai dah bang ni aku tak tahu. Tu dia masuklah. Terima kasih Datuk Seri Sultan Pemurah. Thank you. Semoga dipudahkan urusan dengan rezeki. Alhamdulillah Datuk Seri. Dah bila hang tunjuk markah UMNO tu kan, bila tunjuk markah UMNO aku teringat orang kencing tepi tu berkapah. Terima kasih banyak Datuk Seri, semoga dipudahkan urusan dan buahkan rezeki. Allahu akbar. Macam tu lah buka kamera baru sedap buka besar. Syahrul terasa kot. Syahrul terasa dia kata hang kencing. Hang tahu lah. Hang pas kan tak reti. Aku makan pas kami dah tidur. Aku macam tu. Thank you. Allahu akbar. Apalah nak jadi ni. Ya, mana ada siapa bantah. Kita kata dinding-dinding tempat kencing. Tak nak dapat bantah betul. Tu dia Datuk Sri, dia buat dah Datuk Sri. Allahuakbar. Terima kasih. Ya Allah ya Rasulullah. Oi Datuk Sri. Sudah. Jangan kira Datuk Sri dekat kalau dia buat tawan. Dia buat serupa main game pun. Main Street Fighter. Tu. Piu, abu kan.
Tak bukan. Tua-tua masih lepak. Inilah freedom. Duit banyak, freedom. Relax lah. Nak kata apa ada duit? Lepas ni nak lepak dengan Datuk Seri pula lepas ni. Oh, terima kasih Datuk Seri. Dapat lagi. Dapat lagi. Ya Allah, Allah Akbar. Allah aku tak boleh kuat ni. Bagi ni. Oh, ada dua. Abang, payah abang ni. Ah sudah. Ya Allah. Bertenang. Allah. Datuk Seri memang headset dia selalu rosak. Ya Allah ya Rasulullah. Terima kasih. Terima kasih Datuk Seri. Semoga dipermudahkan urusan, murahkan rezeki. Terima kasih. Allahu akbar. Tu abang ni noh. Kita ni lagu tu lah. Dunia. Ha. Open lah. Ya. Ha. Yes. Dan hari ni kita tercapar perempuan ni. Lagi cair lah. Kita dikumpulkan 9 negeri. Kita akan suruh bukti di semua macam ni. Kenyataan mengatakan siapa yang berlaku. Hai, aku serang. Aku serang. Kalau mufti cakap tak boleh lah. Ha? Kalau kenyataan keluar dalam bukti ni. Tapi sungguhlah masalahnya mufti pun dia depa yang sama mufti. Ha, depa yang suka. Ha. Allahuakbar. Lagu tu lah. Okay. Sungguh. Pak Yus baby ya, Pak Yus baby. Pak Yus dah umur 48 dah. Allahuakbar. Wah, demai pula dah. Ah tu dia. Dah dibuat dah. Tak sat ni. Aku ingat Sultan tak sat ni. Datuk Seri tak sat dia keluar tadi dia topak ke apa? Ya Allah. Terima kasih Datuk Seri. Semoga mudahkan urusan semua akan rezeki. Thank you. Ha. Hampa duk kata dunia-dunia nak buat macam mana? Dah dunia sayang kat kami. Ha. Kan. Kan. Terima kasih Datuk Seri. Alhamdulillah. Dah dunia sayang kat kami. Kami redha je lah. Awak dunia tak suka hampa ke? Sebab hampa tak suka dunia. Hampa suka ulama pah ya. Dunia tempat ujian dapat pahala. Tak ada ujian mana ada pahala. Tengok abang ni. Adik, adik. Adik. Ha. Depa tak tahu ujian. Ha, kami okey. Ha, iman depa lemah. Ha. Tapi aku 22 lah. Aku 22 lah. Yang terakhir. Tapi Pak Yu, kalau nak kata apa, kalau serangan aku, kalau orang. Alhamdulillah. Allah bagi. Pulak malam lah. Haa. Ayu je sabun. Tak ada apa nak kata Ayu tulis. Jangan beri. Jangan beli. Lepas tu nak komen kata apa? Nak beli juga. Ustaz Haji. Jangan beli ya. Beli juga. Ha, tengok eh. App produk go eat. Ha, letak produk. Jangan beli. Dekat pan ada produk dekat pan. Ada siapa nak?
Ada. Ha, tunjuk. Ada di kedai. Ya. Jangan beli. Ha, tengoklah bang ni wei, dia pun mai buat serangan macam mana? Macam-macam ayu. Ha. Dia pun nak londeh macam-macam pasal aku. Dia buang mata. Dia kata apa? Pak Yus, dah minta maaf ke dengan ulama kami? Ulama hang. Ulama hang bukan ulama kami. Eh, hey, kira depan orang ah. Depan kita orang agama mereka dengan depa bagi depan orang belum buta ah. Okey. Ayuh mula kata kan baru dapat kata macam mana rasanya. Nah, terang. Betul eh? Baul. Baul label orang mudah ah. Dia abang ni. Ha? Okey. Nah, kadang-kadang saya tengok depa ni macam pergi juga kita tak ada kata jugalah. Betul. Memang macam depa ni sah-sah dah boleh masuk juga. Jangan tepuk pasal depa. Betul. Abang ni tengok eh. Ni abang ni tengok. Ni. Okey. Ni anak-anak muda ni buat semua kan. Depa ni sebenarnya budak-budak muda ni senang uruskan sebenarnya. Depa ni senang diuruskan. Hampa jangan salah faham. Dia orang ni lebih terbuka sebenarnya. Yang tak boleh terbuka ni hak tua. Hak duduk dalam pas sampai tak boleh buat kira apa. Kan? Kita cakap apa pun tak mai. Macam budak muda, saya dengan depa muda. Pasal tak bila saya bercakap dengan anak muda, depa mudah untuk terbuka, dengar. Lepas tu, oh Pak Yus, sebelum ni rasa meluat kat Pak Yus. Lepas dengar penerangan, baru saya rasa saya faham. Ha, anak muda ni perlukan penerangan, kena dekat dengan dia. Faham tak? Pimpinan kita kalau tak nak dekat dengan anak muda dengan tak ada budak ni sebenarnya dia orang perlukan pengisian. Bila kita bagi tahu benda isi, depa ada banyak ruang kosong. Depa lebih mudah menerima. Berbanding hak totok-tok, depa ni bukan pentasuk. Anak-anak muda bukan pentasuk. Sebab tu saya marah bila hangpa duk hentam kata anak muda punca kita ni kalah apa tak boleh. Kita tak dekati depa. Depa ni lebih terbuka sebenarnya. Dan mudah. Depa bukan jenis menafi anak muda. Ha, yang setuju kau main setuju. Anak muda bukan jenis menafi-nafi dak. Senkul KKL Pekan Rabu kaki kencing. Tapi kalau terbaik Pak Yus. ASU ya. Terbaik Pak Yus. Ha. Lepas tu ayah dah salah kaki kau lah. Lepas ni ajaran agama apa? Saya memang suka dekati dengan anak muda. Saya suka dekati dia. Budak-budak muda ni. Ha? Kita kena ikut ulama yang dipuji oleh. Ulama yang diiktirafkan oleh kerajaan kita. Ya, itu. Itulah ulama yang dipuji. Itu ada. Ah, ulama yang diiktiraf memang ulama ah. Ha, duduk dengan hangpa bukan ulama, tak diiktiraf pun. Tiba-tiba nak claim hangpa ulama dibenci. Tengok bila ulama tu main kan. Ha. Betul? Lari ulama depan hantu raya. Tak berani ya. Ulama betul datang kan? Mana berani? Tapi at least lah bila budak-budak muda nampak kita tentang PAS macam ni, dia pun akan pergi kiau.
Azan nak? Siapa dalam ni anak muda? Cik, anak muda seronok kalau panggil dia. Assalamualaikum, Pak Yuh. Salam. Eh, TK. Main naik. Siap eh, TK. Bagus ya. Suju Pak Yus. Cantik baju. Kan? Ha, ini dia pun tak panggil aku PH apa tadi. Awak hampa hang tengok aku macam orang PH ke? Dia pun cok aku PH apa kata. Hutang baju. Ya. Baju merah tu. Ha, baju merah. Oi, salah. Eh, salah. Dok. Eh, salah. Ah, salah. Eh, tak salah. Mana salah ha tu. Nak air zaman dah. Nak air zaman dah. Sebab tu kami lawat ulama' pas. Sebab kami tak air zaman tu kami lawat ulama' pas. Rasa-rasa lah Pak Yus. Ya. Rasa-rasa lah. Ulama' pas ni. Uish. Panggil ulama jahat benda apa eh? Ha, nak tukar ulama apa ataupun AKA ulama jahat. Boleh eh panggil ulama jahat benda apa eh? Tapi presiden UMNO lah lain. Jahat sungguh. Lain lah. Satu apa? Baik ni dia lain. Tapi pula takut kena viral ke? Dia tanya soalan apa tu? Assalamualaikum Pak Yuh. Salam. Tak. Sedap mulutmu Pak Yuh. Hai. Saya cakap benda hak betul ya. Awak rasa pek ke orang? Pek mulut. Kena akak sontun eh. Pek mulut. Ha, nak puja ulama apa ya aku? Aku kan panggil ulama jahat ni. Bila tak dipakai nak kira. Motor SMIC kan luar. Oi, pantai. Tunggu belakang ah. Kau bomong tipu dengan apa? Kau belum bertemu dengan Ruan. Mana dia temu lah. Tak apa, tak temu tak apa. Alhamdulillah tak bertemu. Syukur alhamdulillah. Cantik baju Pak Yu alhabilah. Eh Abang Ellen. Naik ah bagi sepatah dua kata. Alah. teman ni. Teman bagi ni. Tak ada pengisian. Memang tak ada pengisian sajalah. Makan eh. Hak pengisian tadi ni. Tadi saya dah live lah tadi bang ni. Live 2 jam tak ni. Oh, Ellen. Saya panggil dia naik. Buka kamera. I tahu lagi handsome. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagani kecil-kecil duduk diam-diam kat pusing. Tahan. Habislah tamu balai pun habis buat tak teruk amat. Depa hentam aku sampai pakai mok. Oh. Pakai adik-beradik. Oh gila deh. Tapi kita okey lah. Cerita pasal aku. Oh dahsyat. Ha, Abang Ellen. Ha, tengok Abang Ellen.
Dia buat-buat sungguh. Apa bab Melon? Apa cerita? Bagus ya. Alhamdulillah. Ada mana Pak Yus? Ah, ha? Ada dekat sebenarnya. Sebenarnya. Oh, sebenarnya. Semua duk ke kedai makan dengan siapa ni? Aku tak azat lepas-lepas lah aku lapar tak ni keluar. Mana ni? Cok ketiau satu. Oh, ramai. Oh. Oh, terbaik ah. Belah mana sebenarnya ni? Kedai belah mana ni? Depan BGA. Traffic light, traffic light. Traffic light BGA. BGA ya. Ni BGA depan. Baik, Batu Sembilan lah. Batu Sembilan eh? Tu BGA. Pintu BGA. Traffic light. Ha ni. Okey, tu. Ha, pelangi. Tu. Ha. Pak Yu tak kena pijak. Tak kena pijak. Kena pelangi ya. Hampa dah kena nasi kangkang Pak Yu ni. Ada juga. Ni Pak Yu dah balik rumah. Ah, sambil-sambil ya. Sambil-sambil Bismillah. Cakwe jauh satu. Macam panas. Buka lah suara mute pasal apa? Siapa mute? Dah, oh, dia duduk kedai bising. Wah, kedai orang ingat kedai sendiri. Ingat minta cokok tiang satu lapar ni. Bila nak pergi kedai? Ni lapar sangat ni, oi. Haa. Tu ada kat mana tu? Siapa saya ke? Haa. Biasalah, saya kawasan parlimen saya. Oh, kawasan parlimen jaga kawasan parlimen lah. Saya bakal wakil rakyat sini. Alhamdulillah. Geng dia ni semua. Oh ya ke? Geng dia ni semua. Sajalah saya pun. Tak apalah panggil pilihan naik siapa-siapa yang baik tak ada. Tak ada. Saya tutup kamera lah sebab saya drive. Bismillah. Nazak motor itu naik. Sian motor aku. Saya pun kita punya plan Abang Alan. Plan kita nak pi ni Pau. Nak jumpa kawan-kawan, nak lepak-lepak minum kopi kawan-kawan dekat Pau. Sekali aku kena serang dah. Aku kena serang gila-gila dah. Saya tahu Pak Yus macam tu, saya tahu Pak Yus kena serang. Lepak boleh cakap Pak Yus. Sampai ke sudah, sampai habis Pau. Tak ada rest. Lepas habis pound BMX pula serang aku. Sudah kata. Tak, pasal apa dok sakit hati dengan Pak Yus? Kita pun kata pasal apa kita cakap yang betul kan? Bukan macam Abang Gani. Abang Gani boleh ya. Mereka nak suruh aku berhenti bercakap. Tak cukup pada tu. Habis pakai third party yang tak tahan tu. Pakai third party. Ni Alan. Bila kita serang parti mereka, mereka kata kita serang ulama, mulut jahat. Yang mereka serang kita punya presiden, bagus pula. Jadi kalau kata macam tu, kita kena serang presiden mereka. Serang lah. Presiden kami. Kita serang presiden, kita bukan serang tubuh badan, kita serang presiden ya. Serang presiden kami nak serang presiden apa balik ya? Syafiq kata tak nak kena serang, jangan hina ulama. Hina ni bukan dekat ulama, orang kafir pun hina. Betul, Islam tak ajak hina orang kafir. Ni dapat hina tu, dapat apa tak hina kat
orang yang tak bersama kat situ macam-macam depa hina. Habis hayatlah depa hina. Betul. Mengapa bila kita nak tahan? Kalau macam tu senang-senang tak payah. Pas buat kempen lah, kempen tu dua ada jangan ada parti lain lah, biar kami saja lah. Buat kempen dua. Kalau otak dia. Kepala otak dia. Dah kata dia betul. Dah. Awal ni semua tak betul. Nah, bagi dia sekarang. Beritahulah kami menang, kami nak buat sistem kalibah. Kami nak buang semua perlembagaan-perlembagaan yang siapa siapa perasan? Depa lah ni tergugat lah ni. Hampa bukan kenal ulama, kami kenal ulama. Hampa yang tak kenal. Lepas ni dia PRK kat mana pula? PRK mana? Lepas Johor. Johor. InsyaAllah. Aku tengok gaya habis hari ni pas habis lah. Ramai dah orang meluat dah. Dia bila Pak Yu ni pecah tembok tu Pak Yu. Semua orang boleh masuk lah. Boleh masuk lah. Ya syok ustaz-ustaz pun lah ni masuk lah ni ustaz-ustaz pun. Ustaz-ustaz pun start lawan pahal lah ni. Oh ustaz-ustaz lawan pahal lah ni. Jangan main-main. Kena tiang tu lah. Kena tiang lah. Pasal buah pula tau. Aida tu kena tak tengok tiang. Gunung punya tak ada orang. Awak macam apa abang ni? Dah, kereta tu dia korong. Salah undang. Ada tiang nanti, tak lempok tau. Lempok rapat sangat. Tapi style tengok tadi Markah UMNO tadi tau, style. Oh, style. Markah UMNO mantap. UMNO kaya. Puan. Itu yang lebih cemburu sangat tau. Apa perasaan abang ni bila dapat bergabung dengan UMNO? Weh, semangat saya. Uish. Dulu lawan UMNO sebab lawan padahal nak ke UMNO tu. Baklah kita tak tahu kata kita nak ke UMNO tu. Rupanya apa nama orang kata ya, ni marah-marah ya. Sayang. Ya, dia macam ni lah Pak Yus. Bercinta selepas kahwin. Lagi bercinta. Dak dulu pun apa duk kenal UMNO lama dah. Duk kenal UMNO ni lama dah. Tapi tak berjodoh nak buat macam mana. Gagana. Tapi saya dengan bagan ni saya memang fight. Pelik apa saya? Saya tak gaduh dengan dia juga. Ya aku ingat abang ni 178 ni. Ingat apa? Apa dia? Dia tengok koin banyak. Baik Mbak Mas Kupang. Woi, koin banyak aku tak tengok. Tu dia. 1700 eh. Datuk bagi tadi. Datuk Sri Mai tadi lalu. Datuk Sri lalu dia lambat. Dia lalu dia pagi. Saya tengah susun strategi sebab saya nak bekerja underground. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. First time ni naik room orang hebat ni. Jangan kata lagu tu. Jangan kata lagu tu. Tak betul betul. Jujur. Allahuakbar. Apa khabar saudara walaun tersakiti? Alhamdulillah. Macam mana dia pun nama walaun tersakiti? Pagi kena sebut nama penuh lah. Walaun tersakiti daripada mana? Dari KL bang. Daripada KL. Walaun tersakiti buat kerja apa?
Bawa Grab je. Bawa Grab, alhamdulillah. Grab okey ya. Boleh duit banyak. Oh. Tak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh ya. Bini satu anak empat. Oh ya, yes. Bini satu anak empat. Oh, ni mesti umur 30-an ni. Nah. No. Umur 38. Bini 4 anak satu. 38. Yes. Tahun ni boleh seorang lagi kot. Baru lagi nombor 4 pun baru 9 bulan. Baru 9 bulan. Alhamdulillah. Tu dia ada sampai dah tu. Dia mahat nombor 5 tu rezeki lagi ni ya. Dahsyat ya. Insya Allah. Pak Yus mantap. Amin. Terima kasih. Walaun tersakiti. Dah makan ke belum? Kuat sangat tu. Dah saya panggil nama dia. Dah makan dah tadi. Dah makan dah. Walaun tersakiti makan ya. Tadi minum air apa? Ha, walaun tersakiti. Minum air Nescafe. Ah, gitu. Nama walaun tersakiti. Saya nak buat. Lagi saya soal banyak kali lagi. Dah tak abang tadi berat tanya soal saya tanya. Ini masa dia kita guna. Ah, ini masa dia. Teruskan abang ni nak tanya. Baiklah nak tanya walaun tersakiti. Tanyalah. Nak tanya macam mana ada tinggal pause. Tak. Okey, dam. Alah, abang mute, saya tak dengar. Mute, buat apa je, mute. Tak, pasal apa? Tak, pasal apa han berbual nama walaun tersakiti? Janganlah tanya. Potonglah abang Aiden tanya lagu tu. Tanya benda lain, tapi sebut nama dia penuh. Oh, okey. Ini walaun tersakiti. Dia orang kata walaun tersakiti. Yang tersakiti walaun nak tanya. Mak cerita cakap benda bagai ya, teruskan. Tengok macam bawah ni, tersakitilah sebab Pak Yus ini ulama. Nampak? Pasal siapa walaun sakit? Dia sakiti siapa walaun tersakiti walaun? Dak cerita dia orang kata saya hina ulama ke ataupun rasa terhina. Dua tu je, saya tak hina, cuma dia orang rasa terhina kot. Dia orang ni suka buat naratif. Apa maksud naratif tu? Orang tak apa faham lah walaun tersakiti. Macam ni lah, orang pah semuanya nak masuk syurga. Bawa ulama. Kita ni tak nak masuk syurga. Saya pun nak masuk syurga. Panas slang untuk apa Allahu akbar. Ahli-ahli yang lain lah, bagi orang ahli-ahli lain, orang-orang Melayu lain, orang-orang Islam lain marah. Gitu. Guna Pak Yus menghina ulama, dia cakap. Tak ada perkataan hina pun, saya tak ada pun, dia pun tuduh je. Tak ada siapa boleh buktikan saya hina. Siapa-siapa? Tak ada siapa pun saya tak hina. Ya, betul. Jangan kata ulama, tak ada siapa yang kena hina dengan saya. Betul. Saya follow Pak Yus tak ada lama mana, tapi agak lama jugalah. Tapi baru first time naik room Pak Yus ni. Hampa pakailah model lain selain daripada hina ulama, sebab tak ada benda yang saya hina pun. Tak, siapa yang hina ulama? Kita tak hina ulama pun, skim tak ada. Dan masalahnya depa pun tak boleh buktikan yang kita hina ulama. Tak ada bukti pun yang kata kita hina ulama. Malah hina sesiapa pun tak ada. Kita bercerita benda yang betul, itu je apa masalah depa. Ya, betul.
Betul lah, dia orang macam mana suka buat isu ha. Macam isu sikit pun dia orang panjang-panjang kan juga. Ha. Ha, dah kalau betul ada isu tak apa, tak ada isu janganlah buat isu. Kan? Macam kita benda tu memang ada isu baru kita buat. Abang ni. Ha, buka kamera abang ni. Walaun tersakiti tak nak buka kamera ke? Dah tak boleh. Tak. Saya tak fighter. Aduh, walaun tersakiti. Banyak saya sakiti. Ada permintaan hilang dah. Siapa yang nak naik lagi ni? Tak ada siapa nak naik ke? Itu Abah pun ada. Itu Abah pun ada kat bawah. Tok Abah takkan duduk bawah saja kot. Abah takkan duduk kat bawah saja. Naiklah atas kita bersukaria sebentar. Hai. Walaun, tersakiti. Ya, yeah, bang. Saja bang yang. Kita bergurau di bawah lampu pemandangan. Tak ya. Gelak-gelaklah. Tak ya gelak-gelaklah. Lan, elen. Tu abah tengok ah tu. Tinggi 23. Jap. Eh, Abas, naik atas kotak sekarang. Hai, tengok bagi arah tu. Gila betul. Datuk je. Abang ni atas sekarang. Aku percaya ni atas. Abang ni mute lah. Ha? Mute lagi. Sampai tanah. Ni baik-baik. Bagi arahan tu. Masuk lah. Hello. Woo. Syah. Syazmin. Assalamualaikum. Oh, mana? Tu pun tersakiti juga tu. Aku kat Pulau Besar. Oh, lain tak ada. Oh yalah, Pulau Besar. Wih, sibuk betul ya. Aku baru turun daripada sana dululah. Lain okey, kau lah belah mana aku duduk ni. Aku baru turun dari tu. Kantoi. Aku baru turun dari tu. Kau belah port mana aku duduk ni? Sudah. Belah tujuh line, radik. Line tak clear bukan line tak ada tu. Oh, tujuh radik. Tengok apa nama ni, abang kita ni, Tok Abah ni busy lah ni. Busy betul zaman-zaman jadi datuk lah ni. Dulu relax ya jual goreng pisang. Dulu aku kenal dia masa jumpa jual goreng pisang. Dekat bukit Mahkota. Bukan bukit Mahkota. Bukit Cerah. Pulau hujan tak hujan pulau? Ha? Baik. Pulau hujan tak? Kecundang. Abang tanya saya ke atau? Tak, aku tanya ni, Tok Abas ni. Tok Abas. Petang tadi sekejap hujan, Zat. Oh, petang tadi. Aku naik itu, turun pulau itu tak hujan, cerah. Cerah. Cuma pukul 3 petang tiba-tiba kat pulau tu awan gelap ya, tapi tak hujan. Berarah mendung kelabu. Mengekori. Tak ada, tak ada siapa nak naik pun. Kena bawa Yus turun sini. Oh ya, ada apa sana? Abah. Ada apa kat sana? Pulau Besar kat mana? Joh. Kalau bawa dia tak, bawa dia turun, aku hantar je makam tujuh beradik, ataupun dekat ni je, dekat makam Sultan Arifin je. Lako. Hari ini kita punya kajian. Best eh? Melaka. Best Pulau Besar, best. Best. Pulau yang tanpa dunia hiburan. Oi. Boleh pi?
Waalaikumsalam. Syukri. Boleh pulau tanpa dunia hiburan, pulau tanpa ada orang kata apa nak mencari benda-benda yang tak sewajar ni memang tak ada situ. Cantik. Shelly semua ada lah. Apa nama homestay semua ada? Homestay dia ada ni. Hotel pun ada. Situ hotel. Oh, hotel. Cantik. Hotel ada. Boleh. Menarik nak pulau bawa. Pulau tu sekarang makin lama makin cantik. Pulau tu sekarang makin lama makin cantik lah. Dulu tak macam tu. Sekarang cantik lah. Namanya tujuh beradik bang. Tak makam tujuh beradik. Situ ada makam tujuh beradik, makam Tok Janggut, makam Sultan Arifin, makam Tuan Guru, guru kepada Sultan Arifin, makam Sharifah Rozia, makam Tok Janggut, perigi Belanda. Okey. Dan situ ada satu perigi lagi. Perigi tu bertepian dekat pantai. Tapi air dia, air perigi tak masin. Tapi dekat kat pantai. Tapi air tak masin. Air tak masin tu? No? Lepas tu pula depan menghadap perigi tak masin tu biasa laut berombak kan. Tapi hari dia landai je, tak berombak, dia landai. Situ je dia landai. Hal lain pada berombak, yang kat situ tak ada ombak, tak ada ombak. Lepas tu apa nama ni, batu belah tu dekat atas, itu batu belah panglima hitam. Sejarah dia panglima hitam bergaduh dua orang tu dengan siapa, masing-masing tunjuk kehandalan. Last sekali panglima hitam tunjuk anda dia belah batu berkali dah. Oh, sejarah dia lah, sejarah dia. Belakang dia tu ada makam nenek kebayan, ada perigi nenek kebayan, perigi nenek kebayan pecah. Lepas tu situ ada dua batang pokok yang sentiasa melambai-lambai. Pokok lain tak bergoyang, pokok tu yang bergoyang, dua pokok tu je. Oh ye. Situ pulau yang penuh, dunia penuh misteri. Menarik. Menarik. Tak ada lah, okey lah. Masuk okey, balik okey lah. Jadi jangan buat beer stout sudah lah. Buat beer stout tak sampai sana nanti. Tengah-tengah laut kena karam lah. Kau bawa sampai setengah laut kau karam. Karam lah. Ini bukan cerita dongeng, memang sampai ini berlaku. Try lah, bawa satu tin nak tengok macam. Mantul. Tempat orang soleh situ. Situlah tempat permulaan agama Islam berkembang di Melaka. Ya Allah, ya ke? Kena gi. Sultan Arifin ni adalah cucu cicit kepada Syekh Abdul Qadir Ajilani. Beliau bermimpi. Mimpi Rasulullah, minta mengembangkan agama, dan memang dia susu galuh dia memang sanad-sanad sampai pada Rasulullah. Subhanallah. Sanad dia. Sallallahu alaihi wasallam. Ada yang naik ke Syafiq? Syafiq nak naik ke? Makam Sultan Arifin situ lah, makam Sultan Arifin ada. Depan dia makam Sharifah Rozia. Aku pernah tidur dekat tepi makam tu lah, relax, ada apa pun walau sakit. Aku pernah tidur dekat tepi makam Sharifah Rozia pun tak tersakiti dah, waraun tersakiti. Saya pernah first time dengar tempat tu yang saya.